chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana dimanapun berada. Ketemu lagi di channel Kampung Kito. Hari ini sana kita berada di Nagari Morowali. Yaitu kita akan menuju ke Jalan Baru Morayalan Panjang. Kita udah 2 minggu tidak update tentang situasi perkembangan keadaan jalan Morayalan Panjang. Tadi kami dapat info kemarin ada beberapa unit mobil rooftop kalau nggak salah melewat, tapi apakah sampai ke puncak atau sampai ke Binuang atau gimana? Mungkin kalau ada kawan-kawan yang sebelumnya menghubungi kami, mungkin bisa berbagi di kolom komentar gimana keadaannya. Karena memang akhir-akhir ini untuk kendaraan roda 4 agak sulit melewatinya sana, karena memang ada beberapa titik longsor yang memang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Tapi untuk roda 4 kayaknya kalau mau memaksakan juga harus penuh dengan persiapan sana. Oke sana, hari ini kita akan langsung ke jalan barunya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan hari ini rame. Kita bareng Jumaidi dan ada kawan-kawan lainnya dan bareng Sultan Mudu juga di sana. Apa yang mau dipaksa? Tate, Pak. Yo. Balisa, di mana? Udah yang mewah di kampung itu lah. Ya. Ah itu. Kita cari Sabtu udah ada. Sama ya. Jadi hari ini mereka akan nanjak di Jalan Baru Morayalan Panjang, mudah-mudahan tes. Sekarang kita di TLTM. Sana kita sampai di jembatan Batu Pasirah, kita bareng komunitas Artop nih, ada 14 unit mau nanjak pagi ini sana. Nih kita akan ikuti, mudah-mudahan nih sukses. Ini ada 14 unit katanya. Yang kemarin mereka udah nyoba untuk nanjak sore, tapi kendalanya karena udah agak malam itu, jadi mereka memutuskan untuk ngulang hari ini sana. Kita berharap mudah-mudahan nih bisa sukses mereka hari ini. Kita akan coba temanin sampai ke kebun teh sana. Nanjak di Jalan Baru Morayalan Panjang, tepatnya di tanjakan Bukit Gandum. Begini. Nah, ini. Lagi di tanjakan Bigandum sana. Mudah-mudahan hari ini mereka sukses nanjak.
dan kemungkinan kendalanya di bagian sini karena memang di bagian yang ini ada longsor dan agak sulit untuk dilewati, tapi kayaknya kalau bagi cara mereka aman sih. Sana kita lagi di tanjakan Bukit Gandum. Kita bareng komunitas Artop yang mana mereka coba kemarin untuk lintas di sini, tapi kayaknya kemarin karena terlalu sore jadi udah agak gelap, jadi nggak susah nanjaknya. Jadi hari ini mereka nanjak nih. Nih udah ada berapa unit yang sampai ke puncak sana. Yap. Ini ada lagi nih, ini abang kita. Ya, lewat bang, lewat. Ah, ini juga kita nih, mantap. Tuh, ada berapa unit lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unit sana. Nih. Siap, mantap. Ini lagi. Ini keren lagi nih, keren. Oke, sip, hati-hati. Ini ada lagi nih, ini. Oke, mantap. Hati-hati. Oh, ya, hati-hati. Semangat, selalu semangat. Ini. Itu masih ada lagi satu yang di belakang. Ya. Nah, ini udah sampai di puncak Bukit Gandum sana. Mereka nih, ini ada yang ke playset masuk nih. Lagi harus ditarik nih. Ini kondisinya sekarang. Ini yang ini. Sab. Tuy. Ini peserta tetap kita nih. Nah, ini. Aman, Bang. Aman. Nah, ini ada yang nih. Karena mereka tadi nyoba ngambil ke arah kanan kalau dari bawah dari sana, jadi agak mentok di sini nih. Nih, ini mau di puncak. Nah, ini. Ini enggak kuat. Ini dua yang akan ditarik sana. Ini ada lagi yang ini kayaknya terbenam nih.
seru sekali nih hari ini. Ini agak susah nih sana. Ini tadi ini memang ini medannya. Tapi kadang-kadang karena pertimbangan yang kurang pas tadi, karena dipikirnya di sebelah sini udah padat. Tapi ternyata ini belum padat, sebelah sini yang agak padat sana. Jadi ini keadaannya sekarang. Ini coba ditarik lagi yang sebelah sini. Nih. Yang itu ditarik agak susah karena memang mentok semuanya masuk. Nih. Nah ini tarik lagi. Karena memang mentok sekali yang itu. Jadi beginilah keadaan sana di Jalan Baru Morayalan Panjang, tepatnya di Bukit Gandum, di longsor yang kedua. Memang longsor yang paling parah memang ini. Jadi kalau perhitungan yang nggak pas, jadi memang bisa terosot seperti ini. Jadi bagi di sana yang mau datang ke sini bisa di referensi yang ini sana. Kalau kendaraan yang seperti ini oke, tapi kalau yang kayaknya yang mobil biasa kayaknya kurang recommended sana. Nih, yang lewat baru ada kayaknya dua tadi kalau nggak salah sana. Udah ada satu lagi yang di atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berapa unit lagi di bawah. Ini. Coba ditarik nih, digendong. Ini coba gendong dulu. 1, 2, 3. Jadi, ya ini digendong sana. Selamat bertualang. DLG itu keempat lebih tinggi, menembus dalam bayang alam panjang. Oke. Alhamdulillah. Sampai di sini, Pak. Dan kita masih berjuang sana. Ini mudah-mudahan ini. Kita masih di puncak Bukit Gandum di longsor yang kedua. Memang ini longsor yang paling parah nih sana. Nih, kalau yang ini tadi karena mungkin ngambilnya terlalu ke arah kiri jadi agak lunak. Yang sebelah sini agak padat. Nah ini, ayo. Siap lagi. Ditarik. Nangis sana, nangis dia. Ini nangis ya sana, nangis. Nangis ya sana, nangis nih. Nih. Enggak sanggup. Masih enggak sanggup nih, enggak sanggup. Kita coba dulu, kita tarik lagi nih. Oh itu enggak, masih belum. Yang satu harus mundur dulu. Karena kalau depan enggak bisa karena mentok sana loh. Agak mentok. Ini coba mundur dulu, mundur. Toyota, komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia chapter 24 Bukit Tinggi sana. Nih, lewat dulu. Ini lewat dulu nih. Kan ini mundur dulu nih kayaknya. Gendong, mudah-mudahan bisa nih. Kayak digendong sama yang itu, ha. Huh?
masih nangis ya, salah masih nangis. Apakah bisa? Pasti bisa. Ini pasti bisa nih. Pasti lagi. Tapi emang udah habis napasnya sana. Nih, mesin meledak nih ini. Dulu ayo oh ya ini ayo ngebut ayo oh. Lama nggak bisa kayaknya baiknya mundur ini loh, ini nggak bisa mentok. Kampung gitu. Iya. Oke. Okay. Ya, bare kita ketemu Bang kita nih di puncak Bukit Gandum dari komunitas Land Cruiser Toyota Land Cruiser Indonesia. Bukit Gandum.